Di sini saya akan menjelaskan cara membersihkan saringan inlet yang pernah dipesan oleh saudara Salahuddin. Dia minta cara membersihkan karena airnya kurang deras katanya. Karena ini saya jelaskan cara mesin cucinya front loading, enggak tipenya sih lebih tinggi ini, cuman posisinya sama. Si inletnya seperti ini ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah pertama matikan dulu keran ke posisi off. Kemudian ini bisa buka inlet seberlawanan arah jarum jam. Ya, kemari ya, ke sana. Ke sana. Nah, gini. Putar seperti ini. Kemudian terbuka. Ya, terbuka ya. Ya, di dalam sini ada saringan yang kayak kotor. Saringan itu dibuka, kita cuci, kita bersihkan. Caranya kita ambil obeng. Seperti ini. Plus minus. Sedikit dulu yang diambil ya. Kita buka, kita ambil yang kita pindah ke yang negatifnya. Nah, ini negatifnya. Kemudian masukkan negatifnya itu ke lubang ininya. Masukkan, nah. Tahu kan? Masukkan. Kemudian tekan, tarik. Nah, ada saringannya. Coba dibersihkan. Kemudian ini dibersihkan. Bersihkan. Baru ada saringan di dalamnya lagi. Nah, itu juga kotor. Kemudian dicongkel. Congkel, nah ini. Pak ya. Coba diambil. Nah, ini dia nampak ya. Dibersihkan juga. Ya. Coba kita bersihkan dulu ya. Ya, ini sudah kita bersihkan, masukkan seperti ini, ya. Tekan, kemudian yang ujungnya ini sudah dibersihkan, masuk, tekan saja, kemudian putar selang inletnya ke kebalikan kanan. Searah jarum jam untuk menguncinya. Ketatkan, supaya jangan bocor. Buka keran. Pastikan tidak ada yang bocor di sini. Ya. Kemudian periksa airnya, apakah lancar. Nah, ini ternyata deras masuknya. Oke, begitu ya caranya. Mas. Sip.